Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan Habib Rizik Syihab emosi saat dibawa ke ruang sidang di Bareskrim Polri untuk menjalani sidang online pada Jumat 19 Maret. Rizik yang menolak hadir dalam persidangan online itu mengaku didorong dan dipaksa oleh petugas. Rizik meminta petugas mematikan kamera saat perdebatannya dengan jaksa penuntut umum. Dikutip dari Kompas.com, Rizik marah ketika pembicaranya di luar proses sidang direkam oleh kamera dan disiarkan ke YouTube PN Jakarta Timur. Saat itu, Rizik berada di luar ruangan tempat persidangan di Bareskrim Polri. Dengan nada tinggi, ia terus menolak persidangan dilakukan secara online. Rizik menegaskan akan hadir dan mematuhi proses persidangan apabila dihadirkan secara langsung. Saat diminta masuk ke dalam ruangan persidangan, Rizik marah karena didorong dan dipaksa oleh petugas. Ia kemudian berteriak melayangkan protes kepada majelis hakim lewat daring. Rizik enggan mengikuti persidangan secara online atau daring. Perdebatan kemudian terjadi antara Rizik dan jaksa penuntut umum di lorong rutan Bareskrim. Obrolan keduanya kemudian terekam kamera dan disiarkan di YouTube PN Jakarta Timur. Rizik juga marah ketika masih terus direkam saat perdebatan dengan JPU. Ia juga menyebut persoalan itu bukanlah sebuah sinetron. Rizik lantas meminta petugas mematikan kameranya karena perdebatan itu bukan bagian dari persidangan. Rizik mengaku bersedia menerima vonis yang ditetapkan majelis hakim apabila persidangan pada hari ini masih terus berlanjut. Diketahui Rizik Syihab terjerat kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung Puncak, dan juga kasus tes usap palsu di RS Umi Bogor. Baik, penuntut umum, sudah siap ya? Rekam apa? Ini kan dilayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menuduh saya di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Jangan sinetron, kita. Sidang perkara pidana nomor 221 atas nama terdakwa Muhammad Rizik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini lorong rutan. Oke, sampai jelaskan sekali lagi. Jangan tipu-tipu. Kami tidak menipu. Oh, ini nipu namanya. Ini nipu. Penuntut umum, agenda sidang hari ini adalah untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab, ya, minta terdakwanya untuk dihadirkan di ruang sidang di sana. Coba dihubungi di sana. Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong jangan ngebohong teman. Sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadir di sidang online. Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!